SKX tahun 96, 1800, semuanya peleknya semuanya masih orsinil, dalamnya apalagi masih orsinil bro, tuh ya, orsinil semua, catnya ulang, mesinnya bagus, hasilnya dingin, plat nomornya juga yang udah putih nih ya. Masalah, NGM-nya terkenali bayar pajak, seperti itu tadi, pajaknya 9 juta, ini kemarin habis 6 juta. Ya tolong dah Pak, kalau punya mobil pajaknya dibayar lah, biar sama-sama enak. Dengan NGM jualnya untuknya, nah dalamnya setirnya ada orsinil, jangan salah ya, ada orsinil nanti dipasang. Harganya berapa penasaran? 45 juta saja. Tahun 96 yang SKX bos. Nah, oke, berikutnya lagi. Nah kalau yang murah ada Cincang kapsul SKX, sama seperti ini, cuma ini kapsul ya tahun 97. AC ini double, power steering, power window, warnanya abu-abu, siap mudik. Nah ya kan, oke, 97, dalamnya masih orsinil, harganya nggak usah mahal-mahal Pak. Berapa Pak Ji? 53 juta saja, kan? Lihat di ruang mesinnya. Semuanya masih oke, ya kan tuh, SGX. Ya, siapa cepet dapat 53 juta, oke itu ya. Kalau yang dananya ngeplas-ngeplas, nggak ada, Kijang Super Long, tahun 96, 1800, karoseri Nas Moko, ya kan, dalamnya masih orsinil, palang airnya bagus, peleknya racing, pajaknya itu, AC-nya dingin, harganya belum sama mahal, 36 juta saja masih nego, ya, jalan sorot ya, biar lengkap nih, ya. Yang long, 1,8, 5 pintu, karoseri Astra. Sekali-kali ini ada Toyota Avanza G manual tahun 2004, tangan pertama dari baru, dalamnya masih orsinil, BPKP masih yang lama, faktur sertifikat semuanya lengkap, mesinnya jos, dalamnya jos, bodinya udah ulang cat memang ya kan, ini kotornya kotor karena debu ya kan. Harganya berapa? Harganya 73 nego sampai jadi. Tahun 2004, tangan pertama dari baru yang G manual ya, pajaknya hidup. Kalau mau yang murah lagi, pengen usaha jualan kopi, jualan minyak apa, nasi uduk, jemputan sekolah, ini ada Daihatsu Espas tahun 95 yang 1,3, bodinya masih bagus, cladingnya bagus, mesinnya halus, habis diturunin mesin kemarin bos, habis tinggal-tinggal. Biar yang beli seneng, sledingnya juga masih bagus. Harganya penasaran. Kalau keadaan gini 22 juta, kalau terima hidup 25 juta. Enak kan, bisa nego. Pajaknya kalau nggak salah sekali nih. B-nya BTKI. Ya kan? Yang 1300 irit. Apa namanya? Praktis batu apa saja. 22 juta begini, 25 juta terima pajak hidup. Tinggal pilih nego di tempat, oke? Okay? Berikutnya lagi Kijang LGX tahun 2004, bensin manual yang 1800 ya, warna hitam ya, pajaknya hidup, dalamnya masih orsinil semua ya, kalau catnya memang ada sepet-sepet tapi dalamnya masih orsinil semua, tahun 2004 yang 1800, pajaknya panjang. Harganya berapa Pak Ji? Harganya ini 81 juta ya, tinggal pilih mau yang kristal atau yang ini, monggo saja ya, lengkap BMJ. Kalau yang punya budget dikit lagi, tahun ini udah ada lagi, yang mana Pak Ji? Kijang LSX Up tahun 2003 ya, nih 2003 sudah power window lengkap, power steering ya, ada TV segala macam, buat new model, pajaknya panjang, masih hidup ya. Ini saya buka harga, ini yang LSX Up tahun 2003 yang 1,8 bensin manual, sudah EPI mesinnya ya. Oh ya. Harganya berapa? 69 juta saja. Oke. Nah, tinggal pilih Kijang. Ini Kijang lagi. Kijang apa Pak Ji? Kijang LGX tahun 97. Dalamnya orsinil, dulu beli dari saya 2 tahun yang lalu, pajaknya masih hidup, B-nya juga BDKI. Ya, dalamnya orsinil, namanya J, kalau yang tadi kan pendek ya, warnanya sama, tahunnya sama, harganya beda, nggak jauh kok. Nah, berapa Pak Ji? Yang ini LGX-nya 97, saya buka harga 57 juta, monggo saja datang ke sini ya. Dalam masih orsinil ya, itu bodinya masih oke ya. Banyak nih kijang.
Berikutnya lagi nih, ada Suzuki S-Kudo tahun 2004. Mobilnya super istimewa, pajaknya masih hidup, dalamnya bersih wangi, kilometernya juga baru sedikit, berapa Pak Haji? 1.160.000. Ya, jadi S-Kudo 2004 yang CC-nya 1.600. Ya, ini mobil jarang dipakai, yang punya kepala sekolah, ganti mobil baru kemarin saya beli. Kemarin saya ambil dari Bogor, saya pakai ini ngajir saja enak. Harganya penasaran berapa? Saya samakan saja sama Avanza 73 juta, mau pilih S-Kudo atau pilih Avanza, monggo saja. Dalamnya rapi, ayo lihat dalamnya. Dalamnya tuh lihat, ya kan? Ini kalau kayak ini kebangetan tuh, lihat dalamnya bersih wangi ya. 73 juta. Nah, kita ke sana ya, ya? Iya, boleh. Ya, ke sana yang pickup. Ya. Yang pickup. Banyak kijang masih di luar, sebentar lagi mau datang Mitsubishi Colt 2004 sama kijang Super G tahun 95 sama lagi kijang jantan tahun 90, harganya merakyat. Nah, berikutnya lagi nih, ada kijang G yang pickup long tahun 95, sudah ada AC nya 4 window 4 musik ya, lihat saja posternya semua lengkap. Ini ya, lengkap nih ya, lengkap peleknya racing. Kita lihat dalamnya ya, udah sini tuh dalamnya, lihat tuh ya, power shock popper, power window, central lock, remote semua lengkap. AC nya dingin sekali, lihat dalamnya ya. Ya ini lihat baknya juga masih oke, modelnya sudah green extra semua. Kita lewat lihat kurang mesinnya ya, ruang mesinnya tahun 95, 6 speed lagi, jarang gak dari pickup ini, cuma sayang ini. Jadi harga ini nggak saya sebutin, datang aja ke sini, mau pilih yang sama yang kan tuju, mau pilih sini monggo ya. Kalau saya sih jos nih, ruang mesin ya kali. Mesinnya bagus, sudah pakai RPM juga, ya kan? Awas, kena dari janggutnya. Nah, awas. Ini pun sudah pakai hidrolik. Lepas diri tuh. Nah, ya. Tahun 95, AC-nya bener dingin sekali karena tuh lihat tuh ya. Ruang mesinnya bersih, jarang dapat pickup seperti yang mini bis saja jarang. Jadi mengenai harga ini nggak saya sebutin, bagi yang hobi saja silakan datang ke NJM ya kan. Kalau yang murah ada nih ya, belakangnya shooting nih, belakangnya ada tempat untuk dereknya belakangnya. Ah ya kan, itu kalau mau yang murah ada nih, kijang pickup tahun 94, warnanya hitam ya kan, ya warnanya hitam tuh, itu belakangnya nih. Berikutnya, pilih kijang pickup tahun 94 warna hitam, ini saya buka harga 33 juta saja, ya kan? Terima pajak hidup, ya. Warna hitam nih, ya. Baknya bagus, bodinya bagus, dalamnya rapi deh, dalamnya nih. Lihat nih, dalamnya rapi tuh, lihat ya. 33 juta saja, ini orangnya lagi BU katanya, oke? Kalau mau nyari diesel ada di belakang nih, Isuzu Panther tahun 2004. Sudah power steering, AC-nya dingin, pajak hidup, nama sendiri, yang CC-nya 2.400. Ini kalau yang turbo enggaknya saya enggak paham ya. Mesinnya bagus, keren sih. Harganya ini 70 juta ya kan, tahun 2004. Udah power steering, AC, dalamnya lah, dalamnya juga. Ini box jarang biasanya ya. Itu saja. Nah, Sarah ya terus. Ya, kita kesini. Nah, berikutnya. Kalau yang sini, ini sudah terjual, lagi servis mesin, Futura juga sudah terjual, ini tinggal servis. Ya inilah MGM ya, jual mobil di luar, kalau betulik sini nggak apa-apa. Yang penting sabar ya, karena montirnya ngantri ya. Tunggu aja Pak, tenang aja. Kalau Bapak perlu mobil tinggal ngambil, mau yang mana, ya kan? Jadi untuk review hari ini, tanggal 1 Mei ya? Mei hari Sumpah Pemuda ya? Hari ya. Pancasila ya? Hari Pancasila, mudah-mudahan semuanya lancar, berkah ya kan. Bagi Bapak Ibu habis pacaran mau lihat mobil kemudian monggo. Saya rasa review hari ini saya kirimkan dulu, alamatnya tidak asing lagi, Jalan Raya Tanjung Barat Lama nomor 148, dekat Pom Bensin Potangan Pasar Minggu. Nomor HP saya 0812 800
40-15 bagi bapak-bapak ibu yang masih punya sangkutan dengan NJM, monggo-monggo dilunasin biar berkah, nggak mikirin utangnya. Bila mana ada sesuatu, kita ngomong ke keluarganya aja. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!